sudah ditemukan, ternyata orang yang telah terkena virus corona ini berhubungan dengan 2 orang. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menerbitkan fatwa mengenai larangan sholat Jumat bagi umat Islam di tengah merebaknya pandemi COVID-19 di Indonesia. Hal ini untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 di tanah air. MUI memastikan bukan sholat Jumatnya yang dilarang, tetapi kerumunan masyarakatnya. Namun fatwa tersebut juga berlaku untuk sholat tarawih dan sholat 5 waktu. Akibat 2 paham yang menyikapi ini secara berbeda, maka ketika ada wabah corona dan kemudian diberikan fatwa maupun jurang dari pemerintah, misalnya untuk mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur, sholat tarawih di rumah, maka jadi reaksi. Kan? Nah, yang pertama, kalau pertama tadi, akhirnya menganggap ya kita tidak boleh takut kepada corona, kita hanya takut kepada Allah. Jadi Allah menjadi sumber segala sumbernya, gitu ya. Nah, sementara kalau buat kelompok yang kedua, menganggap bahwa ya bagaimana kita mau beribadah kalau kita sudah mati duluan, gitu. Jadi mereka menganggap bahwa kita mendahulukan pendekatan kemanusiaan dalam beragama. Tuhan juga menginginkan kita beragama dengan aman, aman, sehat, bahagia. Orang-orang tercinta juga senang, gitu. Nah, persoalan sekarang, corona ini persoalan kesehatan, yang kemudian pemuka agama juga harus menyadari batas-batas dirinya. Bahwa karena ini persoalan kesehatan, maka ya harus mendapat saran dan nasihat dari pihak yang berkompeten. Nah, jadi tanpa mengurangi rasa hormat kepada para pendeta, pastor, biksu, para kiai, para ustadz, gitu ya, bahwa mereka harus menyadari batas diri juga. Bahwa mereka berwenang dalam upaya agama, mereka paham sekali tentang kitab suci, tapi begitu sudah melintasi persoalan, yaitu sekarang ada persoalan kesehatan, maka mereka seharusnya bersikap lebih rasional dan menerima saran dan nasihat dari para dokter. Yang kita khawatirkan kan ada sikap egoisme dalam beribadah. Oh. Ya? Bahwa saya, yang penting saya beribadah, perkara kemudian orang lain, ya, terkena dampaknya ya itu urusan dia dengan Tuhan, gitu. Sementara saya, urusan saya dengan Tuhan saya, ya saya beribadah. Yang penting saya selamat, sesurga, selesai perkara. Gitu. Nah, gitu. Sementara pola yang kedua tadi, yang grup kedua mengatakan, oh enggak gitu dong, gitu. Kan, kan ajaran agama juga mengatakan tidak boleh membuat mudarat kepada diri kita dan kepada diri orang lain. Yang tidak boleh, kalau pemerintah melanggar urusan personalnya itu dengan mengatakan begini, tidak boleh sholat sama sekali. Nah, ya sebetulnya pemerintah tidak masuk ke wilayah personal, karena yang dilarang itu kan kumpul-kumpulnya, bukan ibadah sholatnya. Ibadah sholatnya tetap dilakukan di rumah, ya tetap dilakukan berjamaah di rumah boleh, tapi kumpul-kumpul masjid, gitu. Nah, jadi yang nggak boleh itu kalau pemerintah mengeluarkan aturan tidak boleh sholat subuh, sholat zuhur, gitu ya, meskipun di rumah. Nah, itu yang nggak boleh. Itu sudah melanggar hak personal tadi, kan, gitu. Nah, ini blur nih masalahnya, Mas Gani. Sebagian menganggap ini sudah intervensi,
pemerintah kepada urusan personal. Padahal menurut saya belum. Jadi dari sudut takdir, ya, itu ada satu peristiwa di zaman Khalifah Umar bin Khattab ketika di daerah Syria itu terjadi wabah. Maka pertanyaannya, apakah Khalifah Umar dengan rombongannya tetap mendatangi daerah yang kena wabah itu atau tetap bertahan di kota Madinah? Terjadilah dua pola yang tadi, itu terjadi juga di perdebatan di masa sahabat tadi. Gitu. Jadi disebutnya klasik masalah hubungan kita dengan Tuhan tadi itu. Dua pola yang saya jelaskan di awal. Maka di saat terjadi perdebatan itu, salah satu sahabat, Abdurrahman bin Auf, mengatakan, saya ingat Nabi pernah berkata, kalau di satu daerah terkena wabah, jangan kamu datangi. Nah, tapi kalau kamu berada di daerah yang terkena wabah, kamu jangan keluar. Jadi sebetulnya sudah ada tuntunan. Nah, karena itulah kemudian Sayyidina Umar bin Khattab tidak pergi melanjutkan ke daerah Damar. Diprotes oleh satu seorang sahabat, kenapa Anda lari dari takdir Allah? Kenapa kalau sudah takdirnya kita mati, ya mati saja. Matinya di mana, kek? Di Damaskus, mau kena wabah, kek? Oh, wabah, kek. Kan begitu, kan? Nah, yeah, yeah, yeah. Dijawablah oleh Sayyidina Umar, saya lari dari satu takdir Allah kepada takdir Allah yang berikutnya. Nah, bagaimana? Jadi ada opsi sebetulnya kita dalam hidup. Manusia ini dikasih opsi. Kalau kita sudah tahu satu tempat itu bahaya, jangan kita datangi. Kita hindari. Itu bukan lari dari takdir. Tapi justru kita berangkat menuju takdir berikutnya. Itu takdir selamat. Kan begitu. Sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan COVID untuk beberapa waktu ke depan. Seringkali terjadi, pemerintah itu membutuhkan ulama ataupun tokoh agama, ya, itu kalau sudah terjadi kebakaran. Jadi fungsi hanyalah pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran. Gitu. Atau ibaratnya kalau kata para kiai, seperti para ulama itu seperti diminta untuk mendorong mobil mogok. Jadi begitu sudah didorong, jalan, terus kami ditinggal. Gitu ya. Nah, jadi seharusnya memang itu dilibatkan sejak awal. Dikomunikasikan sejak awal. Misalnya soal mudik saja, ya. Ini memang tidak ada aturan agama soal mudik, tapi ini kan tradisi. Tradisi yang kemudian berkenaan dengan sebuah perayaan besar umat Islam, Idul Fitri. Gitu. 20 juta orang mudik. Maka kita menangkap sinyal yang tidak jelas, boleh mudik atau tidak boleh mudik. Gitu kan? Sinyal dari juru bicara Presiden Fadjur Rahman Hidayat dikoreksi lagi oleh Permensesnek, kan begitu kan? Ya, nah di lapangan para ulama juga bingung, mudik nggak mudik. Nah, ini saya kira kalau dari awal dilibatkan para ulama untuk memberikan masukan, gitu ya. Dan kemudian bukan hanya sekadar memberikan masukan, tapi juga dilibatkan untuk memberikan sampai ke bawah. Misalnya begini, saya membayangkan bahwa seperti kasus di Australia itu ini persoalan kesehatan. Jadi setiap Perdana Menteri Australia mau memberikan penjelasan tentang kebijakan yang mau diambil, itu dia selalu didampingi oleh Chief Medical Officer. Nah, jadi pemerintah mengatakan, kebijakan kami murni berdasarkan saran dari Chief Medical Officer berdasarkan data-data kesehatan terbaru. Sehingga kebijakannya kami update kebaru. Setelah itu, Chief Medical Officer memberikan pernyataan setelah Perdana Menteri, menjelaskan. Jadi dua orang ini yang tampil. Nah, untuk Indonesia, saya membayangkan selain presiden juga ulama juga dilibatkan dalam konferensi pers untuk menenangkan. Ini yang tidak terjadi. Tidak ada perubahan peraturan tentang mudik. Artinya mudik dilarang. Titik.
Masalahnya mudik itu bukan aturan agama, Mas Mardika. Gak ada di Al-Quran dan Hadis. Mudik itu masalah tradisi. Jadi tidak bisa ulama tanpa aturan dari pemerintah melarang. Tidak bisa. Karena bukan wilayah mereka. Yang bisa mereka lakukan misalnya, kalau misalnya wabah ini masih terus sampai Idul Fitri, maka sholat Idul Fitrinya nggak perlu di masjid, tidak perlu di lapangan, di rumah masing-masing, misalnya. Hanya sampai itu. Tapi kalau mudik, ini nggak ada di Quran, tidak hadis. Kita pikir nggak ada urusan mudik ini, gitu kan. Jadi atas dasar apa juga ulama mau melarang, gitu kan. Nah, tapi kalau kemudian pemerintah sudah melarang dari awal misalnya, maka ulama bisa masuk dengan bahasa berdasarkan kemaslahatan, agar kita menghindari kemudaratan. Bahasanya kan begitu. Maka kita sebaiknya tidak mudik. Jadi bahasanya bukan melarang. Bahasanya adalah menenangkan umat dalam melaksanakan larangan mudik, gitu ya. Larangan yang melakukan pemerintah, ulamanya melakukan penjelasan dan menenangkan umat. Ya, betul. Fatwa memang tidak mengikat untuk pribadi, ya. Untuk fatwa pribadi, gitu ya. Itu tidak mengikat. Tetapi ada amalan berjamaah yang punya implikasi terhadap orang lain, bukan cuma terhadap kita, gitu ya. Maka kemudian kita harus mempertimbangkan. Tidak bisa egois dalam beribadah itu tadi. Gitu.